Sobat pemirsa, penggemar ayam dari seluruh Indonesia, kebetulan pagi ini ayam KT saya sudah menetas lagi. Nah, ini cangkang telurnya, kita pisahkan dulu biar enggak melukai anak ayam yang sudah menetas. Nah, ini sudah menetas 3 ekor. Sepertinya sudah mulai ada yang retak juga. Tapi ini ada yang sudah mulai retak. Saya bantu dulu. Pelan-pelan. Nah. Dibuka dikit aja biar junior yang ada di sana, nah itu bisa keluar nanti. Ini pas bagian yang retak itu pasti bagian kepala. Kita kembalikan dulu ke induknya biar dierami lagi. Ini sepertinya masih basah, ini baru netes juga kayaknya. Kalau ayam KT induknya putih seperti ini, pasti anaknya bagus-bagus, putih-putih, bersih-bersih gitu. Coba sebentar saya periksa dulu ya. Ya mbok ya. Enggak mbok. Lihat yang retak mbok. Lihat yang retak. Udah. Kesimpulannya ini baru netes 3, yang mau netes 1. Nah itu yang sudah lincah 1. Nah, kelihatan semua ya. Ada 3 ekor, saya tambah 1 lagi nanti yang mau netas. Selamat datang di dunia baru. Untuk anak-anak ayam KT ku, nanti kalian akan bergabung dengan mbak-mbaknya dan mas-mas kalian. Coba saya tunjukkan generasi sebelum ini sudah menetaskan 2 kali ayam ini. Sebentar ya, saya pause. Nah, ini generasi sebelumnya. Di luar ada 3 ekor masih jalan-jalan di luar. Tambah 2 yang ada di dalam. Ini mereka sepasang, satu jantan, satu betina. Kalau yang di luar tadi 3 ekor itu 2 betina 1 jantan. Berarti 5, generasi sebelumnya menetas 5. Loh itu? Nah, mereka di luar. Enggak tahu ini tadi misah sendiri-sendiri cari makan. Terima kasih sudah menonton. Semoga menghibur dan bermanfaat. Ini Mbah Temon yang mau bertelur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.